Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda menonton di video ini. Salam sejahtera, semoga kalian semua, kita semua diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih bersama AS Channel. Sekarang saya lagi ada di sekitaran, masih di daerah Solo ya, tepatnya di Heritage. Dan review tempat lokasi wisatanya ya, ada apa aja. Oke, sekian dan terima kasih nonton terus video saya ya, jangan lupa. Nah teman-teman, seperti ini ya tempat lokasi parkirnya, sangat luas untuk bis pariwisata dan jenis mobil pribadi pun keluarga bisa nyaman ya. Oke, seperti ini teman-teman, The Heritage Place. Coba kita lihat di dalamnya kayak gimana ya. Ini lihat tampak dari luar dan lokasi foto-fotonya ya. Oke, kita langsung masuk ke pintu utama. Jangan lupa wajib cuci tangan sebelum memasuki arena wahana. Ini harga tiket Rp30.000 dan kalau weekend. Ini sama harganya ya? Weekend sama ini sama harga? Kalau sekarang kan weekday. Oh, weekday ya. Oke guys, kita masuk langsung. Seperti ini ya teman-teman ya, pas begitu masuk ini mobil-mobil tahun berapa ya, saya juga kurang tahu nih tahun-tahun berapa-berapanya. Oke, kita lanjut masuk wahana indoor, wahana outdoor, cafeteria. Oke guys, kita langsung masuk aja ke dalamnya. Kita review ada apa aja di dalamnya. Wih, ini security-nya apa siapa ya? Halo bos, izin review ya bos ya. Wah, pas begitu masuk nih, saya lihat view-nya bagus juga ya teman-teman ya. Lanjut kita review mobil antiknya guys. Oke, lanjut nih mobil apa ini? Mobil kodok ini. Wih, keren, keren, keren mobil-mobil antik ini bos. Lanjut guys, kita masuki wahana yang lainnya. Ini tampaknya dari luar nih wahananya bos. Mantap guys. Nih guys, mobil antik lagi guys. Cakep-cakep ya guys. Wih, keren mobil antiknya nih. Nih, kita lihat ke atas bagusnya kayaknya. Let's go, kita ke atas guys. Oke, lanjut guys. Oke teman-teman, kita lihat spot-spot dari atasnya yang sangat indah ya teman-teman ya. Oke, kita lihat spot-spot dari atasnya, lihat sangat indah. Suasana sore, angin yang semilir-semilir gitu guys. Oke, lanjut kita guys.
Nih, sesampainya di atas kita bisa melihat review-review dan spot-spotnya bagus sekali, guys. Lagi, teman-teman. Pemandangannya sangat indah view-view-nya ya. Ke museum 3D dan Omah Walik. Lanjut kita ke pintu keluarnya pusat oleh-oleh GoPod. Oke guys, kita lanjut ke pintu keluar. Oke, lanjut. Dan di sini langsung banyak juga nih. Keluar ya teman-teman, kita langsung pas keluarnya di pusat oleh-oleh GoPod. Sekian, terima kasih atas kunjungannya, bisa kembali barang bawaan Anda dan sebelum meninggalkan area ini. Oke, lanjut. Oke guys, pas begitu pintu keluarnya kita langsung sediain banyak makanan, minuman, kulineran dan banyak juga spot-spot oleh-olehnya nih, tempat-tempat oleh-olehnya nih khas Nusantara. Oke, kita lihat-lihat dulu guys tempat oleh-olehnya. Lanjut bayar kasir. Teman-teman, cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih yang selalu support dan selalu mendukung channel saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian. Sampai jumpa di next trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.